Iya, Bu. Nak, alun ada Ibu Titi untuk kembali Ibu Sulai. Maaf kalau itu. Nggak apa-apa, Bu. Insya Allah, sama lu sawan juga, ntar aja lampau buku dulu, Bu. Untung-untung ada orang saksi. Amin, ya Allah. Rasul indah kah sampai sekolah sabar, nak. Saja ayah hang indah ada, sari mana kini kok. Musim kepatang, awak indah mendapat apa-apa dari sawah kodo. Dek karano gagal panen. Inilah masuk pulau musim penghujan. Mudah-mudahan indah rabah mudo padi kodo. Sudahlah, Bu. Kita syukuri aja dulu. Mungkin iku rasaki awak degi Tuhan. Ayah coba pasang. Dinan dalam indak bagelombang. Dinan data indak baria. Dia desaki ide indak tagamang. Kanan kuasa kita minta. Ide matinya nampunya, Bu. Bu. Sabar ada niat untuk menyambung sekolah ke Bogor. Untung-untung berubah juga lah nasib kita. Seindahnya tapi jak dinan tapi tabangki batang tarandam. Mandeh lah, lamu deko penanggaran ha. Untuk membeli buku saya payah mau mencarinya. Iku anaknya mau nyambung sekolah, jadi mau biaya ini tahu uang anak setin itu kan juga ada dong rancak sherni mah ta kak itu dan kalau ada foto ini jadi kau mah cak mah ya cak mah lah onde kasihku kalian kironya lapan nih ada mencari tadi mana masuk sekolah tadi ah sekolah aduh sekolah. Sekolah lah kawan. Nah, ni mati masih hidup tu lah kawan. Ya kan? Kerja jenis sekolah mah. Aku balik aja ke sawah dia kawan. Batu lah. Weh, mandi. Ini berdua, tosan wah. Wah, tosan lah berdua. Empat lah berdua. Iyalah. Setidaknya mah, sekolah tu pun guna juga untuk masuk depan awak. Kan sampai cakap habis, silek tak kena. Weh kawan, masuk mudo tu sekali kawan. Sekali yo. Ya kan? Aku kaki kurang je gua. Baru awak boleh leh. Atu. Tak gua. Ya kawan.
Baik. Guys. Aduh, telan dia. Tak, tak, biarlah. Dali salah, dali salah. Iku yang kata kuah, Mel. Sok nak tahu lo, Ma. Ele kuah ku pemenang anak negari. Alah, dia lah yang kerti tu. Mau dia gambar macam ni, si ku. Cara pacik lah lah. Aku hanya kata pis dia lah. Ah, mana kini kau? Yo minggu aku sih nak kalah. Bayi teh talu. Siapa? Masya. Mandi. Talu empe pak. Yuk. Baju di nama itu mah. Bako baju di lo, wah kan ada taruh piti lo mah. Mentaruh talu aja mah. Tu sama juga bertaruh piti tu mah. Pakai tetalu mah, dilarang sama agama lawak. Sakalah membayi lo dong. Jelaskan kawan. Alah. Agamo ya di wow di kantai. Kemain dak gua. Kurang lambang dong. Tempe sholat lah deh. Beko. Pakai kaki kurang cek. Kau beko lah surau tu. Hayalah sholat. Ale katanya ale kawan ta. Kalau main low tu, tempai lo deh. Tapi siap sholat mana deh? Sorry mana? Ada yang siap sholat tu langsung pika sasaran. Lamun beraja silek. Sasaran kepo kok? Sampai perguruan. Oh, perguruan. Nah, tempai lo deh. Assalamualaikum. Salam. Mengalah kecil lah. Tidak sekolah lah. Di menu lah. Di menu kan ya. Generasi muda yang merantau, bagaimana dia berkontribusi dalam membangun kampung halamannya. Saya pikir hari ini tidak ada sekat ruang, waktu, dan tempat gara-gara kemajuan teknologi, baik itu teknologi komunikasi, teknologi keuangan, distribusinya sangat mudah sekarang ini. Saya pikir generasi muda yang merantau ini adalah suatu potensi, suatu komitmen yang ada dalam dirinya yang ingin maju, melihat perkembangan-perkembangan yang berada di luar kampung halamannya. Nah tentu selama dirantau kita berharap ada upaya-upaya peningkatan kapasitas diri, akses dirinya dari seluruh sektor kehidupan. Dia bergaul dan berteman dengan para profesional di bidang-bidang tertentu. Tentu akses ini bisa dimanfaatkan bagi yang merantau tadi untuk meningkatkan wawasannya, meningkatkan kapasitas dirinya, meningkatkan integritas dirinya, agar kepercayaan itu muncul tidak hanya dari para sesama perantau kita, tapi juga dari perantau-perantau dari daerah lain, termasuk juga tokoh-tokoh yang ada di daerah yang mereka rantaui tersebut. Nah tentu ketika dia berkontribusi ke kampung halaman, saya yakin dan percaya siapapun juga setinggi-tinggi terbang bangau, pada akhirnya dia akan terbang juga ke kandangnya juga. Sehebat-hebatnya perantau kita, sekaya-kaya perantau kita, saya memiliki keyakinan suatu ketika nanti dia akan berkontribusi memikirkan kemajuan di kampung halamannya, di daerah kelahirannya. Karena memang pemikiran, gagasan, bantuan berbentuk barang dan jasa, termasuk juga membangun konsolidasi kekuatan-kekuatan yang ada di rantau untuk dikontribusikan ke daerah dalam pembangunan-pembangunan daerah, apakah pembangunan fisik, non-fisik, itu hari ini sangat dimungkinkan sekali. Tidak ada sekat yang menghambat sesungguhnya. Dengan kemajuan teknologi, kapanpun kita bisa berkoordinasi, WhatsApp, media sosial, termasuk juga telepon. Nah, termasuk juga kalau ada barang yang dikirim, semacamnya, distribusi dari rantau misalnya Jakarta, satu dua hari
muda sampai di kampung halaman. Termasuk juga pemberdayaan-pemberdayaan kepada generasi muda. Tentu ini akan menjadi bahan perbandingan pengalaman yang mesti disalurkan juga kepada generasi-generasi muda yang berada di kampung halaman yang belum berkesempatan untuk merantau. Saya pikir itu tidak ada sekat yang menghambat ruang dan waktu maupun tempat juga kalau seandainya memang berkeinginan berkontribusi, kontribusi ikut serta berpartisipasi dalam membangun kampung halaman, baik moral maupun material, baik fisik maupun non-fisik. Ini untuk generasi muda yang merantau, itu kan kalau dari tradisi merantau itu untuk mencari pengalaman, menimba ilmu, dan memperluas pola pikir serta perspektif terhadap dunia. Kalau tidak pernah merantau, tentu perspektifnya sempit. Sementara permasalahan global sekarang sudah sampai ke nagari, bahkan ke jorong-jorong. Di rantau itu cuma ada dua, sukses atau gagal. Kalau gagal itu bisa pulang, bisa tidak juga. Nah sekarang bagaimana kalau yang merantau gagal, tapi pulang saja nggak bisa, karena tidak ada kemampuan untuk pulang. Jadi sudah terjebak saja dengan pekerjaan, dan itu banyak. Sehingga untuk pulang saja susah. Dan penghidupannya juga di situ, kalau pulang ke kampung, ragu apakah ada pekerjaan atau tidak. Nah sekarang perantau yang sukses, ada banyak perantau yang sukses, tapi tetap tidak pulang, karena sama saja alasannya, kalau dia seorang pengusaha, usahanya basisnya ada di tempat rantau. Nah, kalau pengusaha yang pulang, biasanya dia tidak pulang, benar-benar pulang, tapi membangun cabang, itu salah satu alasan pulang. Apalagi zaman sekarang, dari jauh pun sebenarnya bisa membangun nagari, kalau memang ada mereka disediakan ruang untuk mengisi pembangunan di nagari atau di kampung itu. Ketika pulang kampung, kalau tidak punya uang, mereka dianggap tidak akan bisa membantu kampung. Padahal kadang memang mereka bukan kaya, tapi punya koneksi, punya networking. Sekarang yang lebih berharga sebenarnya daripada uang adalah networking. Networking ini tidak bisa didapatkan hanya dengan berdagang. Networking ini tuh dibangun lama sekali. Ada dengan sekolah, ke luar negeri, ke Jawa, ke mana-mana. Yang di kampung pun sebenarnya sekarang tidak harus merantau. Karena dunia global memungkinkan merantau tanpa fisik. Dulu namanya merantau pikiran dengan membaca buku. Sekarang dengan Zoom bisa, dengan teknologi bisa. Thank you.
Ayah mana cari kerja ni nak? Ya, kalau bakal kerja dan mah, nama diko dia dan duduk lepo. Caklah kerja dan eh. Tapi kacang saya sudah lapor dan duduk lepo ke mah. Oh iya. Ayah ini empat dan kerja dan. Ya, tadi lah hantar cuba ke sini nak. Hantar nyoyo kat dia. Hantar nyoyo. Iya. Baru mu je. Kini kerja banyak batik kawan. Nah, orang dalam. Ini pun ada orang dalam payah. Payah. Payah mana gini kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sabar mandi mandi sana di lalamur sama. Salam Pak. Wah, kok mana kayak aduh. Iya. Mbak kabar ini? Oh, alhamdulillah sehat kawan. Aduh, aduh. Kawan nampak gagah sih ini, Mas. Diam, mandi sama kin sana ini kemah. Intinya nak dia rubah setiap alar, kawan. Nampak muda aja, nampak Deden baru lah. Kawan yang tambah gagah nampak Deden gini kok. Hah, rambutnya. Minum. Ah, Pak, iya, aku asalah. Aku ah? Iya, iya, aku asalah. Pak, aku aja, Pak. Ada, Pak, yang selamat. Hah, lamain cip juga, Bang. Kawan-kawan kena tangkut negara mencip kau marang sampai nyo jual undanya. Inyo meritu taruh itu malam atau penjara inyo lo meritu gini itu mah. Tidak lah kawan. Untuk bata-bata balan jo sih kau mau. Kadang lumayan jo lah. Tapi jo lah 1-2 sehari kan. Sama ini. 120 lah. Ayo 120 menang ke piyu. Kalah lah juta. Kalah lah yo. Sama ini itu jual lah. Bayar ke jen, nusa lah ya. Biar lah nyok. Lah tu kau topik lah. Okay. Jadi bakal kabar di rentau. Lah lasuah rasu ya. Lasu banain, tak. Bakal tu orang tua mah. Hujan ameh di negari orang. Hujan patuh di negari awak. Negari awak juga yang rancaknya kawan. Batu. Kini kau apa kegiatan kawan? Kami. Kami pengacara gini kawan, kawan. Nama diko gini aku dah. Iya. Pengacara kawan yo. Betul lah. Alhamdulillah lah. Lasu sejuo kawan. Alhamdulillah. Iya kawan. Kami pengacara ya kawan. Penganggurannya acara. Tuh inyo sonanya tuh. Nama diko mah kawan lah. Kenyataan apun yang diharuan tu jauh berbeda kawan. Dia jalan dengan kawan tu. Baru tamat capek kuliah, capek lo dapat kerajo kawan. Kiranya indah tu kawan. Percuma sekolah batik tinggi kawan. Tetap nama kuasa. Piti sama bangkit. Dia jalan kawan tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Undi. Rido. Ikonya rantau pulang ah. Ah kabar gini. Semakin, saya nampak ah. Duk lah kawan lo. Oh iya, iya. Kabar awak, alhamdulillah sehat lah. Masih dilindungi juga sama Tuhan. Kawan yang semakin yo. Hah, setelan sengeri ya? Dari mana kawan kau? Ada semakin tu kawan. Semakin lunggar kalai. Iko lampe kali di hari ko nak donan terimu jalan. Kawan... Bilok dang. Pesan lagi kawan. Oh ya dia. Bah cik. Minum. Pagi tadi wak pulang kawan. Teragak juga kampung. Dan teragak juga semua kawan. Ah, dari dengar cerita kawan tadi mah. Meritu nak terjadi pada kau lah. Tunggak tunggik jadi keraju. Nak keraju kau tak jadi dapet dah. Pengeluaran nak tambah. Kawan ada kegiatan gini kau. Tadi nampak dah awak mengukur sawah nampak. Minta itu dah kawan. Dah payah mana dia rentang modelnya kawan. Sampai akan menjual sawah kau okay? Tidak kawan. Tadi dia mau ukur punya tanah. Oh. Kau mau buat eksperimen di kampung kau? Iya. Biar maju kampung kau kan. Jadi diruku tanah sawah. Lu diukur sawah tu, dibuat alat yang canggih. Iya. Untuk padi. Iya, paham kan? Paham.
Lebih kurang model itu lah kan. Oh, dan lupa ya nak. Ang sarjana pertanian itu ada sangkut pawai itu nak. Iya. Dan rencana membangun negara itu. Iya, iya. Lebih maju gitu. Bisa bawa keluar. Lancar. Percuma sih kawan. Karena dan sabian tadi mah. Percuma. Nak kadidangan bagai itu. Yang didangan itu cuma papitinya kawan. Percuma sekolah batik tingginya kawan. Kalau tidak sukses, tidak papiti. Tidak kadidangan bagai semua orang tuh kawan. Betul. Itulah yang ditanam kita di masyarakat gitu lah. Itu gunanya sekolah kawan. Untuk bagi pemahaman. Cuba lah kok iyo. Kami ko di alam mencuba ko mengkonyo lah patah arang mah. Mencancang? Tidak sekali putih dong kawan. Tentang karajo tadi, kira-kira baran yuk ngaji kalian. Kalau aden untuk sekadar palapeh makan saya jadilah. Untuk pembayi kredit onda, jo magi lanjo orang gae. Kalau den jate gaji UMR sih ketik jadinya. Untuk biar capek dan beralik kan. Barat tu UMR sih kira-kira kan. Soalnya mah di mana dan melamar kerajaan mah UMR-nya cuma 1-2 juta ni kawan. UMR di siko kira-kira 2 juta 400 kalau nggak salah. Kalau ada gajinya lebih dari itu, nemu kawan tu. Iyo lah, pesan tak nih yo. Tapi kira-kira ni ada kerajaan tu. Yo segitu sih gaji ya. Alah cukui deh mah. Baku antar nyobar. Ada menanyo sih nyo. Seandainya ada kerajo itu, ini kapan nang deh? Iyalah. Sang kode nang magia kerajo tadi mah. Encang cari sih kerajo untuk diri yang lu. Tua. Baru untuk orang lain yang pikiran. Sudah. Semoga bisa ko ada kerajo yang sama-sama kita inginkan bersama. Amin. Tentu sinergisitas, kolaborasi, bergotong royong tentu menjadi keharusan hari ini. Kenapa demikian? Kalau ada satu orang atau dua orang yang ingin membangun kampung, tidak ada support, tidak ada partisipasi dari masyarakat banyak, saya pikir ini akan menjadi upaya yang tidak optimal begitu. Kegotong royongan ini kan memang menjadi karakter, kultur, budaya kita ketika masa-masa lalu bagaimana membangun sebuah rumah gadang itu secara bergotong royong. Nah, bergotong royong ini bahasa kerennya hari ini adalah bersinergis, berkolaborasi dengan seluruh komponen yang ada. Karena memang belum tentu kekuatan kita ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di kampung halaman tanpa bersinergis dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh komponen masyarakat yang lain. Untuk satu misi dengan semangat mempercepat pembangunan di kampung halaman di seluruh sektor kehidupan itu. Sebenarnya pola pikir bahwa yang didengarkan tuh yang punya uang itu kan pola pikir yang salah. Kita tidak boleh mengaminkan itu karena dari dulu sampai batanyo tuh orang cadia bukan orang kayo. Kalau orang kayo dek dagang belum tentu cadia, tapi memang pamornya lebih tinggi. Cuman dari sejak dulu pun kalau baca cerita-cerita Hamka, orang yang pulang dari sekolah di kampung juga dihargai untuk sebagai guru apa. Nah, mereka ini orang yang berpikir dan mau mengorbankan dirinya untuk kepentingan ramai. Tapi karena mereka memutuskan pulang ke kampung dan mencari pekerjaan di kampung, dianggap gagal. Nah, kasus ini tuh terjadi salah satunya fenomenanya Kubu Gadang. Kubu Gadang itu si Liza, sekolah, perempuan, pulang ke kampung, malah balik ke Lapau, mengumpulkan warga, akhirnya membuat desa Kubu Gadang. Tapi kan kalau tidak si Liza yang balik ke kampung, yang sudah menuntut ilmu di rantau, kampungnya tidak akan besar gitu. Nah, jadi pikiran anak-anak muda yang sudah merantau ini tentu lebih luas, lebih dinamis, lebih nampak solusi kalau ada masalah yang tidak pernah dihadapi di kampung. Karena nyolah merantau. Nah, cuman kebanyakan
di kampung mereka tidak diberi posisi, tidak didengar dengan baik. Nah, ini mungkin juga dikembalikan ke masyarakat yang di kampung. Harus terbuka. Orang Minang kan egaliter. Kalau tidak didengarkan orang yang merantau, tidak jadi topik batanyo, kenapa tradisi merantau diagung-agungkan? Selamat pagi, Pak. Semua perlengkapan Anda sudah kami persiapkan di dalam mobil. Baik, terima kasih. Ya, silakan, Pak. Semua data yang Bapak kirimkan kemarin sudah kami terima, Pak. Semua data tersebut sesuai dengan kriteria perusahaan yang akan kita bangun, Pak. Oke. Apakah sudah termasuk 3 orang teman saya? Sudah, Pak. Semua kami posisikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Akan tetapi perlu pelatihan selama 6 bulan, Pak, untuk posisi tersebut. Dan semuanya sudah kami persiapkan. Oke, terima kasih. Suasana sudah berubah. Kalau dulu misalnya ketika saya masih sekolah tidak ada handphone, komputer juga menjadi barang mewah, transportasi juga sulit, mendapatkan buku-buku juga rumit, mahal, harus ke kota dulu. Hari ini apa yang tidak? Cukup di kamar saja, akses ke globalisasi itu sudah di tangan Anda. Informasi apapun juga masuk. Nah, bagaimana syarat untuk bisa menjadi pemenang ketika demografi ini 2045 Indonesia emas? Persaingan hari ini tidak hanya persaingan antar lokal, antar sekolah, antar provinsi, antar kota, antar negara, tapi adalah persaingan internasional. Harusnya menjadi komponen wajiblah pengetahuan budaya lokal itu. Karena pemilihan seperti Uni UDA, Putri Indonesia, mereka kan tidak merepresentasi intelektual tuh, mereka kan merepresentasi pengetahuan budaya. Intelektual harusnya merepresentasi kearifan lokal juga. Jadi mereka harus tahu itu. Itu dari segi regulasi. Lalu tentu di pendidikan diperkuatlah. Kan sebenarnya pendidikan ini pusat dengan daerah tuh 40-60% kurikulum itu biasanya pusat, 40% muatan lokal. Tapi yang muatan lokal ini jarang dipersiapkan dengan benar-benar gitu. Sehingga kadang lulusan lulus tapi tidak menguasai budaya lokal. Mereka sudah dilengkapi dengan gadget, dengan teknologi. Yang tidak dilengkapi kepada mereka adalah pengetahuan lokal. Sehingga kuranglah ekspos budaya mereka keluar. Yang mereka maka mereka melihat budaya asing itu lebih wow gitu. Karena ekspos budaya lokal kepada mereka kurang. Yang kurang itu adalah usaha untuk mengekspos budaya lokal ke masyarakat Indonesia sendiri dan ke masyarakat dunia. Itu yang kurang. Kalau dari Sumatera Barat saja, CEO komitmennya harusnya muncul di anggaran. Seberapa banyak anggaran yang mendukung kegiatan kebudayaan? Apakah ada fasilitas penampilan dan pertunjukan kebudayaan yang baik? Berapa banyak anak-anak Sumatera Barat ini menjadi sineas, membuat film, tapi ruang putar tidak ada. Berapa banyak juga yang membuat pementasan, ruang tampil tidak ada. Sehingga ya mereka diundang ke luar negeri. Kita takuti budaya luar, tapi tidak ada usaha untuk kanter budaya itu gitu. Tidak banyak usahanya, ada-ada, tapi tidak sekuat invasi budaya itu. Korea misalnya, program Hallyu itu, Demam Korea, itu program nasional. Mereka menciptakan infrastruktur, teknologi komunikasi, kemudian untuk kebudayaan mereka support. K-pop, K-drama, film, difasilitasi. Film Festival Korea itu, yang Busan International Festival, sejak tahun pertama diciptakan, dananya sudah jor-joran. Makanya dalam waktu 2 tahun, dia langsung jadi festival internasional yang datangi banyak orang. Indonesia tidak punya festival film seperti itu. Wilayah lebih luas,
lebih beragam budaya yang akan ditampilkan di dalam film. Sastranya, mereka membangun branding negaranya lewat kebudayaan. Jadi film, K-pop, apalagi itu, K-drama, sama makanan. Sekarang normal kita menemukan topoki di Indonesia. Tapi kan jarang ada onde-onde di Korea. Itu agak aneh. Nah, di situ masalahnya tidak banyak usaha untuk meng-counter culture itu.